个咱们。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kami di sini ingin mencoba membuat manisan dari salak. Adapun bahan-bahan yang diperlukan salak, gula pasir, air putih, itu cukup itu saja. Kupas, pertama kupas dulu kulit salak sampai bersih. Dikupas kulitnya, mari kita belah 4 salak. Menjadi 4 bagian. Setelah salak dibelah 4, taruh rendam salam di dalam air. Setelah salak direndam, mari kita cuci bersih salak sampai sebersih mungkin. Setelah salak dicuci bersih, mari kita gabungkan bahan-bahan yang kita perlukan. Masukkan air secukupnya. Rebus air hingga mendidih. Masukin air, masukin gula. Campur dengan gula. Sambil aduk. Sambil aduk dengan setelah air sudah panas, mari kita campurkan dengan gula lalu aduk rata. Hingga gulanya melarut. Aduk rata gula bersama air yang sedang dipanaskan. Yang sedang dipanaskan sampai gulanya larut. Ya, aku udah selesai.
Dibangun kamu berapa? Setelah gula sudah mencair, mari kita matikan apinya. Setelah api telah dimatikan, mari kita taruh air rebusan gula tadi ke dalam sebuah wadah. Lalu kita tunggu air gulanya sampai dingin. Setelah air rebusan tadi mendingin, mari kita campurkan salak ke dalam air. Kemudian mari kita aduk rata salak sampai airnya merata terhadap salak.